berkembang, maka bisa terjadi banjir seperti itu, tanah longsor, dan itu tentu saja dapat merugikan kita. Berbicara soal hutan, tentu saja ini sangat penting sekali karena hutan menjadi tempat adanya oksigen untuk keberlangsungan hidup makhluk yang ada di Indonesia, dan juga ini menjadi salah satu simbolis tempat untuk paru-paru hidup kita, tempat berkumpulnya kita, dengan juga adanya satwa liar yang ada di hutan tersebut. Berbicara soal hutan rusak, tentunya ini akan berdampak sekali bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan kasus yang ada kemarin, Gorontalo menjadi salah satu daerah yang terdampak adanya banjir. Itu dipengaruhi apa? Itu dipengaruhi oleh kesalahan manusia itu sendiri. Jadi kalau semisal ada kerusakan di hutan, ya tentunya kita ketahui bersama bahwa hutan ini kan menjadi salah satu faktor yang menjaga kehidupan manusia dari bencana alam ya. Sehingganya ketika rusaknya hutan, otomatis ini bisa berdampak buruk untuk kehidupan masyarakat. Seperti itu. Tentu saja saat perusahaan ini masuk ke Gorontalo itu tidak membawa dampak apapun, bahkan lebih ke dampak negatif. Karena seperti yang kita lihat sekarang, kota Gorontalo ini untuk hutan-hutannya saja itu sudah kurang. Ini bahkan mau ditambah lagi hutan-hutannya itu dihilangkan. Tentunya mengurangi hutan di Gorontalo, dan juga seperti yang kita lihat cuaca sekarang ini sering hujan. Bahkan untuk saat ini saja masih ada yang namanya banjir. Sekarang, apalagi nanti kalau hutan itu sudah digunduli, tidak tahu apa yang terjadi sama tsunami. Ada penggundulan hutan. Terus juga kalau semisal dari perusahaan tersebut tidak memiliki kesadaran untuk menanam kembali, ya tadi kita melihat bahwa dampaknya ini kan sangat besar. Sehingganya ketika ini terus-terusan dilakukan, ya dampak negatif terbesarnya misal bencana alam, banjir, longsor, dan lain-lain ini bisa sangat mudah terjadi di Gorontalo. Ini kan merusak hutan lagi, terus hasilnya cuma dikirim ke luar. Orang cuma dapat DP dampak negatif dong, orang tidak dapat DP benefit kembali. Malah cuma orang yang untung, orang rugi. Spesies mereka itu sudah berkurang. Apalagi nanti kalau hutan digunduli, habis, punah. Berkontribusi merusak lingkungan. Tidak berkontribusi untuk. Malah buat semakin sengsara Trompi Gorontalo ini. Pastinya setiap perusahaan ketika mau melakukan sesuatu pasti itu sudah dipikirkan matang-matang dampaknya. Dampak negatif, dampak positif. Cuman kalau harus mengorbankan hutan, saya tidak setuju, karena memang ya kembali lagi bahwa hutan salah satu penyongsong kehidupan manusia juga. Yang seharusnya mereka lakukan adalah tentunya menjaga hutan dengan sebaik mungkin, dengan cara adalah mereka bisa menanam pohon dan lain sebagainya, bukan malah mengurangi pohon-pohon yang ada di Indonesia yang dampaknya juga akan kembali ke masyarakat itu sendiri, terkhususnya daerah tempat-tempat yang akan menjadi lokasi mereka melaksanakan kegiatan tersebut atau praktik tersebut. Untuk hutan di Gorontalo, tentunya kita sebagai anak muda harus lebih care lagi terkait kondisi hutan yang ada di Indonesia, terkhususnya di Gorontalo, agar dampak-dampak yang sudah terjadi kemarin itu tidak terjadi kembali. Salah satu contohnya ada yang saya rasakan sebagai warga Gorontalo adalah banjir, tanah longsor, itu yang sangat disayangkan karena ulah yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan bencana terjadi di Gorontalo. Dan untuk perusahaan dimohonkan untuk mengurangi adanya penebangan pohon secara ini.